Salam sehat, salam satu jiwa. Ketemu kembali. Kali ini saya akan review sangkar yang kemarin. Ini yang kemarin. Ini dicoret. Masih dengan bambu. Ini sudah finishing. Ini yang dipelirit kemarin. Terlihat mengkilat. Ini kena finishing, kena semprot, finishing semprot kemarin. Ini juga. Kalau yang ini ke finishing semua dibandingkan yang di video sebelumnya, yang bagian ini tidak di finishing. Ini kena finishing semua, jadi sedikit mengkilap. Ini bagian atas sama, ada model coretnya juga. Ini untuk pion. Ini kayu jati yang kemarin. Kayu jati, sekarang pakai kayu jati. Ini pionnya ke atas. Coba saya putar lagi. Ini di pintu. Ini penguncian pintunya. Ini penguncian pintu. Coba saya buka. Masuk ke dalam. Ini tiang. Saya coret. Ini nogosari. Kayu nogosarinya. Lagi lantai. Coba saya putar lagi. Mulus, tidak ada cacat. Ya, ini diameter tembok lunas 40, tinggi 55, sedikit ramping, cocok untuk di sekarang akan saya coba untuk membuka tembok bawahnya. Seperti ini, masih sama. Dibuka bisa. Ini natural gloss yang ini, sedikit mengkilap. Tidak terlalu sulit untuk buka tutupnya. Seperti ini tampilan tembok bawah. Ini semua kena semprot finishing.
atas bawah untuk pertanyaan harga. Silakan buka link di bawah, atau untuk lebih lanjut bisa kontak nomor HP yang ada di bio. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam satu jiwa, salam sehat, salam satu jiwa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Yeah.